kali ini aku mau bikin snack MPAC. Kue bingka pumpkin. Pertama potong dulu, langsung direbus, langsung dihaluskan. Tambah telur, diaduk-aduk. Di sini aku pakai tepung maizena, kira-kira 1 SDM. Lalu diaduk-aduk, langsung ditambahin keju juga ya. Kalau udah diaduk-aduk, langsung masukkan ke wadah cetakan. Lanjut dikukus 20 menit. Kue ini mirip sama kue bingka, padat dan lembut. Nah ini udah jadi deh, kayak gini jadinya. Tekstur kue ini padat dan lembut. Intip Kiana makan yuk. Di sini Kiana lagi demam sehari gara-gara tumbuh gigi. Dan aku mencoba untuk bikin kue ini, alhamdulillah Kiana suka dan makan.